Pemain persorangan muda negara Eng Zi Yong melalui detik yang pastinya sukar dilupakannya apabila menerima hadiah raket terakhir yang digunakan oleh legenda badminton negara Dato' Lee Chong Wei di Aziata Arena Bukit Jalil hari ini. Raket tersebut dihadiahkan Dato' Chong Wei kepada Zi Yong sebagai suntikan semangat istimewa buat pemain ranking ke-48 dunia itu yang akan membuat penampilan sulung di Sukan Commonwealth 2022 Birmingham hujung bulan ini. Menurut Dato' Chong Wei, beliau berharap sumbangannya itu dapat memberi tonik keyakinan buat Zi Yong dalam menggalas nama Malaysia dalam acara perseorangan lelaki selepas ketiadaan Li Zijia. Yeah, I think this is a good memory untuk Zi Yong and untuk saya juga and saya bersara. I think now is a BAM first single dia. I think saya akan bersara untuk raket saya kasih dia and kasih satu orang cakap sana satu orang lelaki untuk dia and up and coming. I hope so he can get this pressure and how we go to come in Commonwealth itu. Saya rasa bukan saya satu orang. I think right Malaysia also hope we go to Commonwealth can get the good potensi. Memang kita tengok memang Malaysia Open ni dia saya rasa dia akan tahu apa level dia sampai mana. Main first game saja sampai 1.5 hour dia sudah cram kaki dia. Saya tahu apa yang dia kurangan, apa yang dia sekarang status, saya tahu dia tahu sendiri lah. And also apa yang dia kurangan, saya tahu semua orang tahu fitness level kan. Baru main satu round, is dia menang, ada 4 round sampai final. Kan? Not easy untuk perjalanan dia, tapi saya harap dia akan fight. Beliau ditemui ketika majlis Legend Vision yang diadakan sempena kejohanan terbuka Malaysia hari ini. Dalam majlis tersebut, bekas pemain nombor satu dunia itu diraikan bersama tiga lagi legenda dunia iaitu Taufik Hidayat, Peter Gade dan Lee Yonde manakala Lindan menyertai mereka secara maya.